Hai youthful, firman asli versus firman palsu dapat dibedakan. Bagaimana caranya? Buka hati dan sadari bahwa roh Allah ada di dalam setiap manusia. Roh Allah memang enggak kelihatan. Benarkah roh Allah itu ada di dalam diri kita? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Masih enggak percaya? Baik, saya analogikan. Pada malam hari, matahari tidak kelihatan. Adakah matahari di malam hari? Jawabnya ada. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Begitu pula dengan bulan dan bintang di pagi hari di mana kita berpijak. Bulan dan bintang tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti bulan dan bintang tidak ada. Semoga kamu menangkap analogi ini ya guys. Kembali ke firman asli versus firman palsu. Maaf, saya pakai contoh orang buta. Sekali lagi maaf, saya pakai sebutan orang buta, tidak saya perhalus dengan sebutan tunanetra. Agar sebutan tersebut lebih menyentak pikiran kamu guys. Coba lihat orang buta total. Benar-benar 100% buta. Tidak bisa melihat apapun juga. Tetapi mereka dapat membedakan uang asli dan uang palsu. Berikut pecahan nominalnya. Kamu tahu guys, bagaimana mereka bisa mengenali mana yang asli dan mana yang palsu? Sampai ke pecahan nominalnya. Karena mereka tahu dan sudah mengenali karakteristiknya yang asli. Kalau sekedar tahu aja masih bisa salah dan keliru. Untuk itu kenalilah firman yang asli, yang hidup dan kebenarannya, yang ada di dalam diri setiap manusia dengan renew your mindset. Silahkan gunakan free will Anda. Video berikutnya kita kupas kebenarannya yang sejati dan